masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, itu bulan kelahiran Nabi, bulan Nabi sampai ke Madinah, bahkan bulan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarikh 12 Rabiul Awal disepakati ialah tarikh mati Nabi. Cuma masalah kelahiran tu tarikh dipercanggahkan, tapi hari disepakati, ini Isnin. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, dia menyatakan seorang Nabi itu akan mati pada hari dia dilahirkan, Isnin lah. Masalah tarikh tu tajuk lain. Cuma oleh kerana berkaitan dengan tajuk berkenaan, so kita insyaAllah pagi ni kita cuba ambil sikit satu sudut yang penting yang mungkin sebagai kita terlupa untuk belajar ataupun apa, peringatkan diri tentang tajuk ini. Iaitu tajuk yang terpenting selepas kita bersyahadah. Dan bila kita syahadah, kita sebenarnya syahadah kita dua bahagian, bukan hanya satu. Bila kita sebut lafaz syahadah kita sebagai seorang Muslim dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua kita kena lafazkan juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebanyak orang kadang-kadang bila dia sebut tentang mengenal Tuhan, belajar makrifatullah dan sebagainya, adalah macam-macam kumpulan yang kita jumpa, dia lupa sebenarnya Islamnya dia, bahkan diterimanya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan dua bahagian. Maksudnya kalau dia dah mengaku Allah Ta'ala Tuhan dia, itu satu part, satu bahagian. Tapi dia ada bahagian kedua. Bahagian kedua itu adalah Muhammad Rasulullah, yang mana dengan tanpa seorang tu menerima Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala untuk dirinya, maka tak diterima iman dia. Macam Rasulullah Ali Imran Allah Ta'ala kata, وَمَا يَبْتَغِيُ Islam dinan فَلَنْ يَكُبَلَ مِنْهُ وَهُفِي الْأَخْرِ مِنْ الْخَوَسِرِينَ. Bagi siapa cari selain daripada Islam sebagai agama, sebagai pegangan hidup, sebagai panduan. Jadi, dan Islam kita tahu bahawa mesti dengan bermula dengan dua kalimah syahadah. So maksud dua kalimah syahadah tadi, kalau anda kata untuk part sebelah dia ambil, sebelah dia tak ambil, tak boleh. Kan? Allah Ta'ala kan inna dina indallahi al-Islam. Agama Allah Ta'ala hanyalah Islam, tak ada yang lain. Jadi bila sudut ini dilupakan, banyak orang jadi terpesong. Sebab kadang-kadang interpretasi Al-Quran Karim dirasakan itu wahyu Allah Ta'ala, maka dia berhak untuk memahami cara dia nak. Maka kadang-kadang dia ubah pengertian apa yang difahami daripada zaman Salafus Salih, daripada para sahabat, yang mereka ini dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala sebut sebagai contoh ikutan kita. Selain Nabi SAW kita mesti ikut, macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Ali Imran 31 yang Allah Ta'ala nyatakan, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, cakap kepada semua manusia, jika kalian semua cintakan Allah, cinta Allah, semua boleh cakap cinta Tuhan, everybody can claim, maka Allah Ta'ala berikan satu je ujian. Ujian dia adalah fattabi'uni, ikutlah aku, itu ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, nasihat Allah Ta'ala akan cinta kamu balik. Mana cinta berbalas, kalau tak kita cinta sebelah pihak je lah. Dan macam orang apa, apa cinta artis, suka artis eh. Artis tak kena awak pun, tampal poster dalam bilik, tengok seorang-seorang kan. Saya tak sempat benda ni zaman ni. Zaman-zaman apa, dulu kita tak tahu lah memang banyak orang suka tampal gambar artis. Artis tak kena awak pun. Yang tak kena apa awak. Cinta awak tak berbalas sebenarnya. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi janji bahawa kita boleh dapat dibalas cinta kita kepadanya dengan syarat ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasi Allah akan cinta kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, terampun untuk kamu dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini itibak kepada Nabi kan. Itibak kepada para sahabat Allah sebut dalam Quran dan surah At-Taubah ayat ke-100 Allah nyatakan wasabiqunal awwalun, dan orang mula-mula yang awal ini masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, maknanya mula-mula masuk Islam orang awal muhajirin, orang awal ansar. Allah Ta'ala kata radiyalladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik, ikut sahabat yang awal, muhajirin awal, ansar awal, orang-orang ni semua sekali tiga-tiga golongan berkenaan, radiyallahu anhum wa radu'an, lah redha Allah Ta'ala terhadap mereka, dan mereka pasti redha itu dengan pemberian Allah Ta'ala pada akhirat nanti. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka
mana para sahabat yang awal, dan siapa ikut mereka dengan baik, syurga. Taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Basically kalau kita nak fahamkan, ikut sahabat ni penting, sebab kita tak boleh nak kata tak ikut. Jadi bila kita kita faham kat sini, interpretasi agama, dan bila kita ada dalil, nak faham hadis, nak faham Quran, nak tak nak, seorang tu tak boleh kecuali lihat para sahabat. Dan yang mula-mula sekali sebelum sahabat tu adalah Nabi sendiri. Sebab kadang-kadang pada zaman kita sekarang, kita dengar ada sebagian manusia, dia interpret agama ni suka hati dia, dia terjemahkan Quran ikut suka hati dia. Bila kita kata Nabi sabda, saya tak nak daripada-daripada, apa yang Allah Ta'ala cakap saya nak faham direct. Dia faham bahasa Arab pun tak ada kadang-kadang. Bahasa Arab pun level huwa huma hum. Level dia level apa? Bahawa huwa huma hum, hantar antum antum, bahawa level tu. Tapi dah start buka Quran dan dia start nak interpret suka hati. Kat sini kalau kita jumpa, makan interpretasi agama macam orang tu kata cinta Tuhan, style apa, Rabi' At-Tadawiyah ke, style siapalah kita dengar, tidak style Nabi, bukan cara Nabi. Sedangkan kita syahadah, syahadah kita, kalau tak ikut siapa-siapa, wali dan sebagainya, ikut Nabi, kita selamat. Kalau kita dah ada yang syahadah, kita dah sebut dah Muhammad Rasulullah. Tapi benda ni lah kadang-kadang mungkin lah zaman kita jauh. Sebab para sahabat Nabi SAW dahulu, ketika mana mereka melihat Nabi SAW, Nabi itu sendiri adalah penguat bagi iman mereka. Bila mereka masuk Islam, syahadah, Allah Ta'ala bantu Nabi SAW selain daripada Al-Quran. Nanti kita kalau sempat kita bincang bahawa Al-Quran sebagai bukti Nabi, Allah Ta'ala bantu Nabi SAW dengan banyak tanda-tanda, banyak bukti-bukti. Diorang nampak Nabi punya kebenaran, tidak bercakap bohong walau sekali, walau sekali. Tak pernah Nabi menipu walau sekali. Not a single lie, tak pernah keluar dari mulut Nabi SAW. Hatta musyrikin Mekah pun mengakui sedemikian. Bila Nabi naik di atas bukit Safa, dalam Sahih Bukhari kan, dia datang, Nabi datang naik di bukit Safa, Nabi kata, kalau aku beritahu kalian semua belakang bukit ni kan, Mekah lembah kan, Nabi kata kalau belakang bukit ada tentera kan menyerang kamu besok pagi, apa pendapat kamu? Tahu dia kata apa? Ramai-ramai kata, ma jarabna alaika kadiban, kami tak pernah test, tak pernah terjumpa engkau berbohong walau sekali, not a single lie. Mereka semua tahu. Jadi benda macam ni yang kita kata pada pada tubuh badan Nabi SAW, pada perangai baginda, tinggal guna para sahabat Nabi dibantu sebenarnya. Dibantu sudut itu. Macam apa? Makanan yang makanan di tangan Nabi bertasbih. Para sahabat dengar. Batu di tangan Nabi bertasbih. Batu bertasbih. Pohon tamar, batang tamar yang Nabi sandar diri untuk berkhutbah. Nabi tinggalkan kerana mimbar telah siap, menangis. Macam bunyi unta, kita kalau tahu lari dah. Para sahabat tak lari, dia tengok apa jadi. Kalau kita lari-lari, keluarlah cerita macam-macam. Jadi, nak para sahabat tak lari, Nabi peluk, barulah dia diam, berhenti. Nak ceritakan benda depan mata mereka. Makanan yang sedikit cukup untuk ratusan orang. Minuman sedikit, Nabi celup tangan. Air tak ada, Nabi celup tangan dalam bekas. Air buat ratusan orang kutip air. So, basically benda ni adalah kita panggil apa? Bukti-bukti yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW selain nanti kita sebutkanlah beberapa bahagian. Sebab mengenal Nabi ni penting. Mengenal Rasulullah SAW ni adalah sangat penting. Sebab dia di antara perkara daripada asal, dia adalah separuh daripada kita punya akidah. Mana kalau kita dah kata percaya Allah Ta'ala, tak percaya Nabi tak guna. Bahkan tak ikut Nabi tak guna. Iman kita tak ada nilai. Kalau orang tu kata sebelum Nabi, ya sebelum Nabi betul. Pada zaman dahulu, bahkan Nabi pernah tawar pada bapa saudara dia, Abu Talib. Nabi tawarkan kalimah la ilaha illallah saja. Nabi tawarkan la ilaha illallah. Tapi oleh kerana kita kata dah Nabi terangkan, bagi tahu tentang kedudukan baginda sebagai utusan Allah Ta'ala yang mesti dipatuhi. So benda ni penting. Banyak lagi yang kita tak kenal, tak kenal Rasulullah. Dan kita mungkin bulan Rabiul awal ni buat qasidah, buat berzanji, buat sekian. Kadang-kadang saya pernah jugalah saya buat lawak. Orang suruh berceramah hari apa, buat maulid kan. Jadi bila time saya ni atas tu, saya tanya soalan, siapa boleh bagi nama Nabi sampai atuk nombor 21? Nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abi Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah sampai 21. Saya bagi hadiah.
Dekat tangan semua audience yang ada tu ketika tu, buku kitab berjanji tu dalam tu ada. Tadi ustaz yang bawa apa berjanji tadi dah baca nama Nabi sampai Datuk 21. Siap terang pula nama Abdul Muttalib Syaibah. Ada sebut kat situ sekali. Tapi diorang pasal tak tahu baca apa, bacalah. Kan tarik gitu ha. Tapi tak faham. Sebenarnya dekat datangan tu ada macam-macam benda, kisah-kisah. Tapi ialah sudut asal dia, kita kata diorang tak attentif. Kita kadang lebih kepada lenggok, kepada ritual, upacara. Tapi tak ada kenal Nabi. Maka berkaitan kita pun kadang-kadang ada mungkin orang tu rumah dia macam-macam biografi tentang Presiden Amerika Syarikat lah, pemimpin dunia hebat. Tapi tentang Nabi punya sirah, tak ada kitab kat rumah untuk kenal. Ini salah, sangat salah. Dan kenal Karl Marx, kenal Lenin, Stalin, tak kenal Nabi. Ini masalah. Sebab benda ni kita nak bina. Macam anak-anak kita pun dari kecil, bila kita kata jangan buat, Nabi tak bagi. So dia akan question siapa Nabi. Kita kena bersedia untuk terangkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ini penting. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-19. Ar-Ra'du ayat ke-19. Saya tengok perempuan je salin. Kalau saya buat ujian ni lepas ni kan, memang saya bagi kata nak bagi duit pun tak ada siapa menang lelaki. Allah Allah, ustaz punya imam dia hafal, orang lain juga tak hafal kan. Ar-Ra'du ayat ke-19 Allah Ta'ala nyatakan, afamai ya'lamu, adakah orang-orang yang tahu, adakah orang-orang yang mengetahui, annama unzila ilaika min rabbikal haq, bahawa apa turun kepada mu hai Muhammad dari Tuhanmu adalah benar. Adakah orang yang tahu Quran itu turun kepadamu benar? Kaman huwa ma, sama seperti orang yang buta. Innama yadhakkaru ulul albab, hanya akan beringat orang yang punya akal. Dalam ayat ni sangat sangat tajuk dan relate dengan tajuk apa kenal Rasul ni. Ia sebenarnya punca untuk manusia ni dibezakan. Siapa kenal Rasul, Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkenaan, Allah Ta'ala bandingkan dengan celik. Celik. Sebab siapa yang tak kenal, tak tahu Quran itu turun pada Nabi benar, maka orang ni Allah Ta'ala kata buta. Kaman wa'ama, adakah orang yang tahu apa turun pada Muhammad dari Tuhanmu adalah benar, sama seperti orang buta? Soalan ni question mark. Dia bukan question tu Allah nak tanya kita, tapi nak suruh kita terfikir. Sebab memang kita kata macam kepatuhan, kan kita suruh orang buat halal haram. Kan halal haram tadi yang Nabi kata tak boleh, kata boleh. Benda tersebut dilanggar antara punca sebab tak kenal Rasulullah. Tak kenal. Dia tak ada pemangkin untuk dia patuh. Dia kata Muhammad Rasulullah, tapi kenal tak kenal? Saya ingat macam dekat Yaman tu kita ada apa, satu cerita lawak lah dia. Benda ni diorang buat lawak berkenaan dengan tajuk imam masjid lama Yaman dekat Sana'a. Dia azan tiap-tiap hari, dia azan mestilah muazzin kena sebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kena ulang dua kali tiap-tiap hari. Ketika azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kena kat sana pula azan pagi ada dua kali. So dekat sana dia enam kali kan. Kalau kena Jumaat dia ada tambah lagi. Dan kalau waktu azan awal, lepas tu azan imam naik ke mimbar. So 8 kali. Dan kalau apa dia 7 kali kalau hari Jumaat. So basically muadzin tu akan sebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Jadi ada orang gatal kacau muadzin, atau orang kita panggil Bilal. Dia pergi, tashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Ya. Lepas tu orang tanya lagi, kau bersaksi Muhammad Rasulullah? Dia ulang soalan tu banyak kali. Kau bersaksi betul Muhammad Rasulullah? Selepas sekali kawan tu kata, orang cakap macam tu, kau cakap macam tu lah. Dia guna istilah bayakulu, dan orang cuma cakap Muhammad Rasulullah, kau cakap lah juga. Ini ingat ni soalan kubur. Soalan kubur nanti antara yang akan ditanya oleh malaikat adalah, man hadzal ladzi, siapa orang lelaki ni yang diutus kepada korang? Orang yang beriman kata huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad Rasulullah. Adapun orang-orang yang kafir atau munafik, diorang kata aku tak tahu. Orang cakap, aku pun cakap. Ini kena bezakan. Sebab ayat Quran Ar-Ra'du tadi, ayat 19 tu berikan satu garis panjang sangat penting. Pasal orang yang tahu Muhammad Rasulullah, tahu wahyu turun kepada baginda, orang celik. Dia boleh ikut. Memang betul. Kita nak patuh, nak tinggalkan yang haram, nak korbankan harta kita untuk infak, nak kosongkan waktu kita untuk ibadat,
Kalau kita tak betul-betul yakin dengan apa yang dijanjikan, kita asyik ikut-ikut orang je, kita boleh jadi bila orang ramai datang, kita datang. Orang ramai tak datang, kita datang. Orang ramai ibadat, kita ibadat. Orang ramai tak ibadat, kita pun duduk diam. Ha, ini kita bimbang, kita ikut apa? Macam lemming. Seekor terjun, semua terjun. Dia satu binatang macam apa? Guinea pig. Dia panggil lemming. Binatang ni, kalau letak kat tepi tebing, kena segah, seekor terjun, semua terjun. Ha, kita tak nak macam tu. Iman geografi, Islam geografi ini patut dibaiki balik. Sebab betul permulaan kita macam tu. Tapi takkan tak nak tahu. Kalau kita laksanakan tuntutan solat lima waktu sebagainya, kan kita keluar zakat, nanti Ramadan puasa, pergi haji, pergi umrah, kita beri ria. Tapi soalan Muhammad Rasulullah tu sejauh mana kita kenal? Okay, jadi Allah SWT bantu semua para anbiya sebenarnya dengan bukti-bukti. Ini memang Allah Ta'ala jadikan. Dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid ayat ke-25. Tuan-tuan saya pelik saya ingat nombor ayat dengan surah, sebab benda ni saya cerita baik kali dah. Sejak saya balik daripada belajar sampai sekarang dah 10 tahun dah. Lebih dah 11 tahun. Jadi saya ingat bukan sebab saya punya ingatan kuat sangat. Kadang-kadang orang kata, wah, dia ingat tak, tak, tak. Yang saya ingat panjang lah. Yang saya tengok saya lagi impress macam apa? Ustaz Syahril Long. Ah, dia memang. Bila saya tanya dengan dia macam mana? Ustaz buat apa? Dia katakan dia bekas accountant bab nombor-nombor ni. Dia matematik dia kuat. Jadi dia assign kisah sekian nombor apa, kisah sekian nombor apa. Dia itu dia ingat dia tu. Dia cerita di kita yang itulah. Ha, tapi memang ini tuan-tuan dengar saya kata Al-Hadid 25. Allah Ta'ala nyatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Demi sesungguhnya kami telah utuskan utusan-utusan kami dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Dan kami turunkan bersama-sama mereka kitab, itu risalah ajaran, dan juga mizan, timbangan dan peraturan. Maksud tu kalau setiap para nabi akan datang bawa tiga benda. Dia akan bawa bukti tanda diorang daripada Tuhan, kemudian diorang bawa juga risalah ajaran apa yang mereka patut buat, kemudian larangan dan suruhan, mana perintah, peraturan, undang-undang, supaya tertegak manusia dengan kesaksamaan. Jadi basically memang semua nabi dapat tanda. Cuma kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diberikan tanda yang banyak. Sebab dia utusan untuk sepanjang zaman. Sebanyak baginda diutuskan, sampai sekarang tidak ada rasul lain, tidak ada nabi lain untuk kita. Guru kita, ustaz kita, pak imam kita ke, semua sekali ni hanya boleh guide, arahkan kita, tunjukkan kita. Tapi utusan kita yang sebenar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebut dalam Quran surah Al-An'am ayat 19. Allah nyatakan qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan Muhammad, tanya mereka, apakah benda paling besar, apakah perkara paling besar sebagai saksi? Kalau kita punya saksi macam orang tu kata awak orang Malaysia kan, kita punya saksi kita apa? IC lah, surat beranak kan. Ini awak punya kan, kita ada surat itu, itu saksilah. Saksi bahawa ini kita claim ke diri kita siapa, kad kita, okay. So jadi basically Allah Ta'ala suruh nabi tanya pada orang-orang kafir Quraisy, katakan hai Muhammad, apakah benda yang, apakah perkara paling besar penyaksian? Maka Allah Ta'ala suruh nabi jawab balik qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakan hai Muhammad, Allah lah saksi di antara aku dan kamu. Allah saksi paling besar adalah Allah. Saksi antara aku dan kamu. Kemudian wa uhiya ilayya hadzal Quran, dan diwahyukan aku Quran ini. Diwahyukan aku Quran ini li unzirakum bihi wa man balagh. Supaya aku ingatkan kamu dengan Quran ini, dan siapa sampai padanya Al-Quran. Whoever Quran sampai pada dia, pemberi peringatan sebenar adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas. Jadi kerana Nabi SAW ni, dia daripada sejak baginda diutuskan sampai sekarang, sampai kiamat, utusan kita hanya seorang, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena pegang betul eh. Kadang-kadang saya tengok ada orang yang dia kata Quran ni kita pakai tak, Quran ini, Quran sendiri kata pemberi peringatan dengan Quran ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kerana baginda ni adalah utusan sepanjang zaman, maka Allah Ta'ala beri baginda banyak sudut.
Kalau kita nak kira antara perkara ya, yang menjadikan Nabi ini dikenal, kita pernah nampak ya, bahkan orang-orang zaman Nabi pun dulu dengar tentang Nabi yang salam. Tapi yang bila diorang nampak Nabi, diorang kenal. Ini ada soalan, orang kata macam ni kita nak kenal Nabi sedangkan kita tak nampak baginda. Sebab ciri-ciri dan sifat dia Allah Ta'ala berikan. Pada zaman Nabi SAW sendiri hidup kan, Allah Ta'ala pernah sebutkan kepada orang Quraisy kan, dalam tajuk ini, jap, nombor ayat saya lupa. Awalam yakullahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Jap. Nombor ayat. Okay. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke 197. Allah tanya dia kan, awalam yakullahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Tak jadikah tanda untuk mereka, tak jadikah tanda untuk mereka bahawa mengenal Muhammad ini para ulama bani Israel kenal. Diorang tengok Nabi, diorang kenal. Ini kisah kalau ikut sejarah kan. Memang Nabi SAW apabila bapa saudara dia Abu Talib bawa, cuba bawa pergi Syam, tak sampai. Nabi tak pernah sampai ke Syam. Pernah dibawa keluar, cuba dibawa keluar untuk pergi ke sana. Dalam perjalanan ada seorang rahib Nasrani tengok Nabi, dia kata dengan bapa saudara Nabi, bawa balik anak engkau ni. Dia kata kalau Yahudi nampak pasti dia bunuh. Dia cakap macam tu. Ya, Abu Talib sayang Nabi, bawa balik. Tak jadi. Itu contohlah. Dan lain kali itu macam kisah Warqah bin Aufal. Warqah bin Aufal dia kenal Nabi. Bila Nabi cerita apa berlaku dalam Gua Hira. Gua Hira kan, apa Nabi cerita alami dalam Gua Hira. Dia sebagai seorang yang belajar agama Kristian, sampaikan pandai kitab suci orang Kristian ni, dia boleh tulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Dia boleh bahasa Arab, boleh bahasa Hebrew, dia boleh tulis. Dia sama macam tu sekali. Bila Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, bawa Nabi jumpa dengan sepupu dia ni, sebab Nabi tak tahu nak buat apa kan, terima wahyu Nabi tak tahu apa benda jadi ni. Jadi bila jumpa dengan Warqah bin Aufal, Warqah bin Aufal bila Nabi cerita saja apa Nabi alami, terus Warqah bin Aufal kata apa? Hadzan namusul ladzi unzila ala Musa. Ini malaikat datang pada Musa. Ini malaikat turun pada Musa. Sampai dia janji pula, dia kata ya laitani jazaan, alangkah baik kalau aku kuat. Ansurukan nasra muazzara, aku akan bantu kau dengan bantuan yang kuat. Dia tahu Nabi tak diutuskan lagi, tak disuruh menyampaikan agama. Tapi kalau sampai masa nanti, dia kata kalau aku kuat, aku bantu kau dengan bantuan yang kuat. Lepas tu dia sambung, dia kata ya laitani aku nuhayyan, alangkah baik kalau aku hidup. Idh yukhrijuka qaumu, ketika kau halau kau. Siapa dia tahu pula Nabi akan dihalau oleh kaum dia. Kan Nabi SAW pelik kan, bila dapat 5 ayat awal surah Al-Alaq, apa masalah dia kan? Kalau tuan-tuan baca daripada ayat pertama sampai alam al-insan ma lam ya'lam, apa masalah dia tu? Tiba-tiba Warqah bin Aufal dengar kan apa Nabi dapat dan apa Nabi alami, terus dia kata apa? Alangkah baik kalau aku hidup ketika kaum kau halau kau. Lepas tu Nabi tanya balik, au mukhrijiyahum, mereka halau aku. Lepas tu Warqah bin Aufal kata apa? Lam ya'ti rajulun qattun misli ma ji'ta bihi illa mudiya. Tak pernah datang seorang laki dengan seumpama apa yang kau bawa kecuali pasti dia akan dimusuhi. So kenal. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah 146. Allah Ta'ala nyatakan alladzina atainahumul kitab. Orang yang kami berikan mereka kitab. Orang kami berikan mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad macam kenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum laktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna. Sekumpulan mereka ni benar-benar menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui. Ayat 146 surah Al-Baqarah sambil cerita tentang peralihan kiblat, Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi ni, diorang kenal macam kenal anak sendiri. Suatu benda ni kalau kita lihat kesan dia bila Nabi SAW berdakwah kan, tawarkan diri kepada kabilah-kabilah Arab lepas kematian Khadijah binti Khuwailid, kematian Abu Talib, Nabi pada musim haji tawarkan, jumpa kabilah ni ambillah aku Rasulullah. Nabi tawarkan. Kisah yang kita skip terus orang-orang Madinah ambil kisah sebenar. Nabi tawarkan diri kepada semua kabilah, semua tak nak.
Semua tak nak. Mereka takut. Sebab kalau siapa-siapa bermusuhan dengan Quraisy, dimusuhi oleh semua orang Arab. Sebab Quraisy ni kan dikira sebagai penjaga Kaabah dan sebagainya. Orang Arab respect Kaabah, hormat Kaabah. So siapa jaga Kaabah pun dapat kehormatan yang sama. So bila Nabi bermusuhan dengan Quraisy, tak ada siapa nak ambil. Ada yang nak ambil, tapi dia kata dia nak. Syarat dia kalau lepas Nabi mati, urusan apa yang Nabi bawa ni balik pada kabilah orang. Nabi kata tak boleh. Nabi kata awak tak letak mana-mana dia nak. Kali kau tak nak, awak tak boleh. Nabi kata nak tayar. Nabi tawarkan. Tapi bila sampai orang-orang daripada Madinah, ni dia tengok Nabi, terus orang kata apa? Inilah Nabi yang jiran-jiran kamu Yahudi duk sebut-sebut. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Lepas tu diorang datang jumpa Nabi, terus diorang bai'ah. Kali pertama 12 orang, kali kedua 72 orang. Kemudian apa, mereka terus ajak Nabi tinggal ke Madinah. Diorang cepat. Ini kita kata diorang tengok Nabi kenal. Diorang korban harta dan nyawa untuk Nabi SAW, untuk agama Nabi bawa. Diorang korban, tak ada masalah. Korban negara, korban harta, sebab kenal. So pengenalan ini sebenarnya, ini sangat penting. Sebab diorang tengok, ini satu sudut saya nak bincang pagi ni. Satu sudut macam mana orang-orang ahli kitab ni kenal Nabi. Dia kenal Nabi. Tengok Nabi, dikenal. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia sebenarnya kalau kita baca kisah dia punya perjalanan untuk Islam tu, sangat-sangat apa menyayat hatilah. Sebab dia sebenarnya bukan terus masuk Islam. Dia asal seorang Majusi, sembah api. Kemudian satu hari dekat ketika di Parsi tu, dia tengok orang Kristian punya ibadat, dia banding dengan apa bapa dia buat, keluarga kaum dia buat, dia kata ini lagi bagus. Last kali bapa dia marah, bapa ni ikat dia tak bagi keluar, takut nanti kan dia terikut orang. Bapa dia sayang dia sangat. Dia pula pergi pesan dengan kumpulan tu, dia kata tempat asal agama korang kat mana. Dia kata kat Syam, Palestin kan. Dia kata kalau korang nak balik sana, bawa aku, aku nak pergi sana, aku nak ikut korang. So bila rombongan nasar apa Kristian yang datang ke Parsi tu balik, dia follow. So dia lepas ikut Kristian lah. Bahkan kalau tuan-tuan nak faham kan, dia punya kisah-kisah apa perjalanan dia menemui Islam tu, dia duduk dengan seorang rahib pertama tu, tak elok, perangai tak elok. Dia bila nak belajar, dia cari orang paling berpengetahuan dalam agama tadi. Dia kata ini, dia pergilah duduk, dia kawan-kawan tu tipu, curi duit dan sebagainya. So bila hari matinya rahib tersebut, Salman Al-Farisi, bila orang ramai duk puji-puji, dia kata dia tak baik. Dia kata besar, dia curi. Dia kata mana bukti, dia buka bawah gereja, rupanya bawah tu semua harta. Harta disimpan oleh rahib yang pertama. So jadi, diorang pun punya marah, campak mayat dekat luar. Biarkan makan oleh binatang. Okay. Lepas tu datang rahib kedua, yang kira kata guru kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kata apa? Aku tak pernah jumpa orang tak solat lima waktu baik macam tu. Tak pernah jumpa orang tak solat lima waktu baik macam tu. So dia duduk dengan guru pertama ni dekat Syam. Dan sampailah guru tu nak mati. Bila mati, dia pun kata tuan, dia kata, saya datang dari Parsi, datang sini kan, duduk belajar dengan tuan. Dia kata, boleh tak? Boleh belajar dan tuan suruh ikut. Sekarang ni tuan nak mati, ada tak orang macam tuan lagi? Ada tak lagi macam tuan? Dia kata, ada. Dekat mana nasib baik? Dia patah balik daripada Parsi, daripada Syam, patah balik ke arah Parsi balik. Kan Mosul kan Iraq. Supaya dia daripada sana, patah balik ke sini untuk cari guru yang boleh ajar dia agama. Duduklah diam kat situ. Jumpa orang tu, dia kata, tuan saya daripada Parsi, kemudian pergi ke Syam. Lepas tu orang tu mati, sekarang dia kata tuan lah yang ada. Jadi boleh tak saya ikut ibadat? Dia kata boleh. Duduk situ, lama-lama kawan tu nak mati juga. Nak mati, dia berkata, tuan nak mati ni saya nak pergi mana? Dia kata ada seorang lagi, dia sebutlah nasib baik. Dia pindah randah macam tu. Sampailah sekali, rahib terakhir ni jumpa, kata, sekarang dah tak ada dah orang macam kami. Tapi sekarang dah sampai masa Nabi akhir zaman. Engkau pergilah ke tempat sikit, sebut tempat macam ni. Dia gambarkan, dua ni dikepung daripada dua tanah, batu gunung berapi, banyak pokok tamar. Madinah. So dia pun kerja kejap, bayar kumpul duit untuk pergi ke Madinah. Lepas dapat duit cukup, dia pun bayar kepada satu kabilah untuk bawa dia pergi ke Madinah.
Kabilah tu tengah-tengah jalan jual dia. Jual. Tak pasal-pasal jadi hamba. Dibeli dia oleh seorang Yahudi, Yahudi terbeli, pinjamkan dia kepada anak saudara dia dekat Madinah. Sampai di Madinah dia kata, "Ah, ini tempat dia." Tunggulah. Dia tunggu dekat Madinah tu sampailah Nabi SAW pindah ke Madinah. Sampai dekat situ, dia test Nabi, dia tengok Nabi satu-satu tanda. Makan sedekah, makan hadiah tak makan sedekah. Lepas tu dia cari apa tanda ada daging timbul kat belakang Nabi SAW. Jadi dia punya perjalanan tu, dia kenal Nabi. So benda ni kalau tak fahamkan apa keadaan dia, contoh lain apa Allah bin Salam yang terkenal, yang ayat surah Al-Baqarah yang bincangkan berkenaan dengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah, kan? Bukan seperti pas, kafah ni keseluruhan. Saya ingat ada apa almarhum rahimahullah, kan, seorang ustaz sebunyi minyak aku, dia buat lawak, kan, masuklah Islam seperti pas, kan, dia buat lawak je, tapi yang ayat tu sebenarnya kafah menyeluruh. Sebab Abdullah bin Salam ni dia pun test Nabi, dia test Nabi dengan soalan banyak, soalan ahli syurga nanti makan apa, kan, lepas dunia ni dah tak ada, manusia duduk mana, apa makan pertama ahli syurga, dia cerita tanya soalan. Lepas dia tanya soalan yang banyak kepada Nabi, hatta tanya tentang anak jantina datang mana sebagainya, Nabi jawab, dia tahu ini Rasulullah. Diorang test, diorang check, ini betul tak Rasulullah. Dia dapat, dia masuk Islam tanpa sebarang keraguan, tak ada goyang sikit pun hati mereka. Tapi ketika mana dia masuk Islam tu, surah Al-Baqarah ayat tak, dia punya ayat kafatan, okay, surah Al-Baqarah ayat yang ke 208 208, itu ayat yang menyatakan, hei orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, bukan 80%, bukan 70%, bukan 90%, 100%. Sebab dia ketika tu dia seorang pendeta, kan, seorang apa rabai, dia hafal Taurat dan sebagainya. Tiba-tiba bila masuk Islam, dia masih lagi sayang amalan lama dia. Jadi minta izin dengan Nabi SAW untuk baca Taurat pada malam Sabtu, hari Sabtu. Dia nak baca Taurat lagi. Nabi diam. Allah Ta'ala turunkan ayat 208 surah Al-Baqarah untuk bagi tahu. Dia pun sama, dia test Nabi. Okay, sebab Nabi SAW ni dalam kitab tidak, dan kalau kita bincang lagi macam apa, Dr. Zakir Naik tunjukkan berkenaan dengan apa, dalam kitab Hindu pun ada, dan kitab Parsi pun ada. Benda-benda macam ni semua sekali ada sebab. Okay, sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Imran ayat 81, ayat 81. Allah Ta'ala nyatakan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Kita macam mana dua orang ni ahli kitab ni boleh kenal Nabi? Allah Taala cerita dalam Quran dalam surah Al-Imran 81, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala mana Allah Taala mengambil perjanjian para nabi. Allah Taala ambil semua nabi yang diutuskan, Allah Taala ambil dah janji. Bunyi janji tersebut, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi kerana aku dah beri kamu kitab, beri kamu hikmah, beri kamu kitab, penjelasan kitab, aku bagi kepada korang. Ini Allah Ta'ala nak suruh benda, Allah Ta'ala bagi tahu apa yang dah bagi. Ini Allah Ta'ala ungkit kurniaan, ungkit tentang kurniaan. Allah Ta'ala kata dah bagi kamu kitab, bagi kamu hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Nanti kemudian akan datang kepada kamu seorang rasul. Nanti kemudian bila datang kepada kamu seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang benarkan apa di tangan kalian. Dia clarify benda batang kalian ni betul. Clarify telah datang para anbiya, telah clarify para anbiya tadi ada kitab. Benarkan apa tentang kamu? La tu'minun nabihi. Hendaklah kamu semua beriman dengan dia. Ini Allah Ta'ala arahkan semua nabi yang diutuskan. Nanti bila Rasul datang, kamu semua kena beriman dengan dia. Walatan surunnah. Hendaklah kamu membantu dia. Kena tolong dia. Bahkan masuk dari tiket lain, macam Nabi sebut pada para sahabat, bila Umar bin Khattab antaranya, pernah sekali dia dapat lembaran-lembaran kitab lama daripada kaum kerabat dia di Madinah. Dia datang jumpa Nabi dan keadaan senyum, happy. Bila tunjuk depan Nabi SAW, Nabi kata, adakah kau ragu-ragu terhadap urusan ini wahai Umar? Ni kau cari benda ni kenapa? Kau ragu-ragu ke? Kan? Waktu Nabi kata, aku telah datangkan kamu dengan urusan yang seperti jalan putih yang terang, lailuha kana hariha, malam macam siang, mislal bayda. Nabi kata jalan yang aku bawa pada kamu ni terang, tak ada kekeliruan.
Macam jalan putih yang terang, yang malam dia macam siang dia. Jalan yang elok yang nampak siang dan malam. La yazigu anha illa halik, takkan terpesong daripadanya kecuali orang yang binasa. Lepas tu Nabi sambung hujung ayat tu dengan hadis Nabi dengan kata, waimullah, demi Allah, law kana Musa hayyan, kalau Musa hidup, Musa hidup sekarang, lama wasi'ahu illa an yattabi'ani, tak ada luang untuk dia kena ikut aku. Sebab tu Isa AS nanti pun datang, dia jadi sebagai pemerintah yang adil, pemerintah yang melaksanakan apa syariat Islam, syariat Muhammad SAW datang, bukan bawa syariat baru. Hatta kalau kita kata pindaan seperti apa, takkan terima jizyah kan lagi, mana siapa-siapa zaman Isa AS ada Islam atau mati, no jizyah anymore. Tapi Nabi dah bagi tahu apa akan jadi, so kita tahu nanti benda itu akan jadi. So Isa AS datang nanti, dia bukan jadi sebagai panggil apa, bawa wahyu baru, dia laksanakan apa yang dia ajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasal janji dah diambil, semua nabi diambil janji. So, jadi Allah Taala kata, aku beri kamu kitab kan, pada kamu-kamu semua ni, kalau datang rasul ni, hendak kamu semua beriman dengan dia, kamu kena tolong dia, kena tinggalkan ajaran korang, ikut ajaran dia. Itu maksud dia. Allah Taala kata, qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Allah Taala kata, adakah kamu semua berikrar yang kamu ambil di atas itu perjanjianku? Para anbiya kata, qalu aqrarna, semua para anbiya kata, kami berikrar. Qala syahadu, Allah Taala kata, kalian bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersama kalian yang menyaksikan. So basically memang semua para anbiya dah tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua pengikut mereka tadi ajarkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tadi ajarkan. Sebab tu bila mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kenal. Tak ada siapa tak kenal. Allah Ta'ala clarify dalam Quran, kenal lebih daripada anak kenal anak sendiri. Macam ayat 146 surah Al-Baqarah tadi kan. Jadi benda ni sebenarnya penyebab kan, banyak di kalangan orang-orang ahli kitab ni masuk Islam. Sebab tu yang kita sebut tadi kan, Allah Ta'ala nyatakan surah Syuara tadi, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama ubani Israel, tak jadi tanda kah untuk mereka, itu orang Quraisy ni, orang Arab ni, bahawa mengenal Muhammad ulama Bani Israel. Semua kenal, tak ada siapa tak kenal. Jadi basically benda ni yang sangat penting. Ini satu sudut, kalau kita nak bincangkan satu sudut, dikatakan Nabi SAW ni baginda adalah utusan Allah Ta'ala, selain daripada Quran, selain daripada mujizat fizikal yang Nabi buat, Allah Ta'ala bagi Nabi SAW tanda yang ahli kitab akan kenal. Sebab Allah Ta'ala dia berikan, ambil janji pada semua para Nabi, kena ikut Muhammad SAW kalau dia datang. Tak ada siapa ada ruang kecuali kena ikut Muhammad SAW. Ini basic yang kita kata, macam mana orang-orang apa Parsi tengok Nabi, orang-orang Rom yang Kristian tengok Nabi, semua kenal. Hatta Heraclius Maharaja Rom pada yang apa berkata terakhirlah, dia ketika dijumpai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ke Syam lepas perjanjian Hudaybiyah, dia pergi ke Syam, pergi ke Rom. Jadi berlaku dialog dalam Sahih Bukhari, hadis kisah ni, berlaku dialog di antara dia dengan Maharaja Rom. Memang sampai ke dia macam nak sikit pot. Abu Sufyan, bukan Muawiyah, Abu Sufyan, bapa dia. Kan dia boleh dikatakan pembesar Quraisy yang masih hidup ketika tu. Yang lain kan dah mati. Abu Lahab, Abu Jahal kan, semua sekali dah mati. As bin Wa'il kan, apa Al-Walid bin Mughirah, semua yang besar-besar lawan Nabi dah mati. Tinggal dia seorang je. So bila perjanjian Hudaybiyah berlaku, so tahun ke-6 Hijrah kan, so dia lepas tahun tu dia pergi jalan, pergi ke Rom. Berlaku dialog di antara dia dengan Maharaja Rom. Maharaja Rom pun bila mana dia tanya, berlaku dialog, tanya tentang orang ni, ada lelaki yang kata pak kau mengaku Nabi, dia tanyalah apa pengikut dia, apa ajaran dia, dia buat apa sebagainya kan. Maharaja Rom tu sendiri pun Kristian tadi, dia kata apa, dia kata kalau aku berada di sana, aku pasti basuh kaki dia. Dia pun kenal. Dia kenal. Perkenalan tentang Nabi, tentang Nabi ni bukan kecil sebenarnya. So ini adalah perkara yang sepatutnya menjadi sebab kita sendiri pun patut tahu. Okay, mungkin kita ia belajar lah, tapi kita ada banyak-banyak sudut. Ini contohlah satu berkenaan dengan berita tentang Nabi dan kitab terdahulu. Okay, selain dari itu, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, selain daripada mujizat fizikal yang Nabi buat, belah bulan dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi Nabi SAW pada diri baginda bukti paling kuat bahawa dia adalah utusan Allah Ta'ala. Saya semalam kot, saya terbuka
apa satu apa page, dia tunjukkan harta-harta selebriti dunia. Dalam selebriti yang banyak tu, kalau di Amerika Syarikat, televangelist, tahu televangelist, mana orang yang dakwah Kristian pakai televisyen, dia buat channel sendiri, orang tengok, orang sekian, rupa-rupanya kutip duit serius banyak. Kan? Seorang ni 100 juta, yang ni 25 juta duit simpanan orang. Sebab diorang berdakwah tapi dikumpul harta. Okay, sekarang tengok Nabi Muhammad SAW, kalau siapa-siapa tak setuju dia utusan Tuhan, baginda SAW, kan, para sahabat Nabi cintakan baginda, sayang baginda ni lebih daripada nyawa mereka sendiri. Kalau Nabi ambil wuduk, berebut-rebut nak ambil wuduk Nabi yang salam untuk sapu daripada mereka. Kalau Nabi ludah pun berebut ambil kutip air liur Nabi. Kita dengar jijik kan. Tapi diorang macam tu sekali. Nak ceritakan bahawa Nabi punya kedudukan depan mata mereka sangat dahsyat. Tapi bila kita lihat, Nabi SAW, dia keadaan macam tu kedudukan dia, dia tak pernah oportunis. Tak pernah dia cuba ambil harta para sahabat untuk diri sendiri. Yang mana erti kata lain macam tu, macam kalau kita tengok hadis Aisyah Al-Anha ceritakan. Dia kata, mata Rasulullah SAW, mati Rasulullah SAW, wadiruhu marhunun inda yahudiyin fi sya'in kana yastalifuhu minhu. Mati Rasulullah SAW dalam keadaan baju besi Nabi, baju besi baginda, tergadai di sisi seorang Yahudi penjaga, kerana tepung barli yang Nabi ambil daripada dia. Nabi ambil tepung barli dulu untuk makanan keluarga dia, duit tak ada nak bayar, Nabi tinggalkan baju besi. Kalau tuan-tuan fikir balik, para sahabat yang kaya bersepah kan. Kalau nak petik jari, suruh Osman bayar. Abang Nabi bayar. Ansar, kabila-kabila Ansar yang kaya ni, bayar. Rasa-rasa dia bayar. Berebut nak bayar kot. Kan? Macam orang Malaysia kita pergi apa, tanah haram, cari tabung masjid. Kita yang tabung kan. Kan masjid haram mana tabung masjid? Saya pergi umrah sekali tu kan, ada acik-acik ni. Ustaz, mana tabung masjid? Kalau katakanlah Masjid Haram, Masjid Nabawi kan, buka untuk orang derma, kapek ke, tiang ke, tuan-tuan rasa ada orang berkira nak keluar duit? Serius, tak ada siapa kira duit. Kalau satu tile kan, satu marmar tu disuruh bayar, kita bayar. Sebab orang pijak dan sebagainya, pahala banyak mana kita dapat. Jadi kalau ikutkan untuk korban harta untuk Nabi yang salam, para sahabat, bila-bila masa Osman bin Affan pernah korban, pernah berbelanja kan, bila Madinah pernah berlaku kebuluran, Osman bin Affan, kafilah datang bawa barangan, dia beli semua, kemudian dia bagi semua kepada orang Madinah free of charge. Nak kata kaya tak kaya, pernah peperangan dia tanggung kenderaan, makanan, senjata untuk orang pergi. Kaya tak kaya Osman bin Affan. Tapi tengok Nabi SAW, dia ni menantu dia. Kita kan menantu, kita ada menantu kan, kan? Regging sekejap, pergi channel ke, pergi sekian kan, suruh dia buat kerja. Tapi bayangkan Nabi SAW kan, Osman bin Affan, bekas menantu dia, kahwin anak Nabi dua orang. Nabi tak minta duit dia pun. Nabi mati dalam keadaan macam tu, tidak ada harta. Kalau baca Aisyah Allah cerita kan, hanya berapa helai jubah Nabi tinggal kan, hari tak ada tinggal, dan sekeping tanah dekat Khaibar. Itu je. Dan tanah tu pula tak diwariskan pula. Sebab Nabi pernah pesan, Nabi kata, kami para anbiya tidak mewariskan harta. Apa kami tinggalkan menjadi sedekah. Tu Abu Bakar tak bagi, tak faraidkan tanah Nabi tu. Umar pun sama, tak faraidkan. Bila tuan dengar apa kurma Nabi kan. Itu tajuk tu lah. Ada satu keping tanah yang sampai sekarang tak dicuit. Sebab tu Nabi punya. Cara agihan dia, bila keluar buah, ambil sebahagian untuk keluarga Nabi, yang lain bagi balik pada umat Islam. Pasal Nabi buat macam tu. Nabi tak ada harta. Mati tak ada harta macam tu. Kita kalau mati, duit kredit SP kita 100 lebih. Lalu ini yang miskin lah. Yang kaya lagi banyak lagi. 1,000. Tinggal-tinggal lah. Pasal kita sekarang ni berapa kali dah ada orang tanya soalan. Sebab orang mati tinggal hampir setengah juta. Nak bagi faraid. Macam mana nak bagi agihkan. Nabi tak tinggal apa. Kalau nakkan harta Nabi boleh buat. Nak kahwin dengan mana perempuan Nabi petik jari je semua boleh. Tapi Nabi tak buat. Nabi suruh orang bersedekah harta, Nabi infakkan harta baginda dulu. Khadijah binti Khuwailid punya harta diinfakkan untuk agama Islam, bukan untuk hal baginda. Bebaskan hamba Muslim yang tertawan kan, bebaskan, pakai duit tu je.
Dan sampai hujung hayat baginda tak ada simpan apa-apa dah. Nak faham kan? Nabi suruh orang solat. Suruh gesa untuk solat. Suruh bangun malam. Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki. Nampak tak? Kalau ini bukan bukti di utusan Tuhan, apa lagi yang kita nak? Kalau kita letak, kita terbalikkan benda ini pada zaman kita sekarang. Ketua kumpulan mana-mana ke, ajaran ke, fahaman ke, semua kutip duit. Semua nak jadi kaya. Mana ada orang nak miskin? Ini saya telah dapat mandat akan berdakwah ke Eropah. Ini satu jari sesat. Ada orang tanya saya. Ketua dia kat Singapura. Dia kata, saya dah dapat mandat. Allah Ta'ala bagi saya arahan untuk pergi dakwah kat Singapura. Jadi lepas ni kalau saya terbang mana-mana, jemaah kena tanggung . Tiket kena terbang saya. Tiket kena terbang isteri saya. Tiket kena terbang pembantu saya. Tuan-tuan faham tak? Nabi Muhammad, batang tubuh dia tu adalah bukti sebenarnya. Tapi lah macam kita kata, kita dapat baca sejarah. Sejarah perkara berkenaan. Dan ada lagi tanda-tanda yang banyak tentang Nabi SAW yang sebenarnya patut kita tumpukan. Kan? Contoh macam mujizat Al-Quran Karim dari segi bahasanya. Macam mana? Okay. Alhamdulillah. Ala kuliah. Yang balik basah ke. Jadi maksudnya kita kena tengok. Benda ini sangat penting. Banyak sudut. Allah Ta'ala tak bagi satu sudut. Saya sebut tadi petang, berita gembira kita terdahulu. Akhlak baginda. Quran sendiri ada banyak. Ada banyak bukti-bukti Muhammad Rasulullah. So kita dalam perkara ini kenalah kita bina. Iman kita kena dipupuk dan diasuh supaya sampai jadi keyakinan tadi dengan ilmu tadi, kita akan menjadi seorang mukmin yang bila Nabi perintahkan apa, sami'na wa ata'na. Apa saja Nabi perintahkan, kita sambil. Nak dapat sifat itu, kena kenal Muhammad Rasulullah. Dia kata banyak orang cinta Nabi, tapi kadang-kadang tak kenal Nabi SAW. Baik, kita berhenti sini. Hujan dah pun. Okay. Wallahu alam. Dia kuliah subuh tak ada soalan kan? Kena soalan? Tak ada. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Suhaimin insyaAllah lantar syafiqatuh ulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.